Kembali di berita utama saudara, dua orang warga di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terluka akibat ditembak orang tak dikenal. Diduga pelaku tak terima saat ditegur karena memainkan gas motornya berulang-ulang. Warga di kampung Tambun Magi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penembakan yang melukai dua warganya pada Senin malam. Pelaku diduga menggunakan airsoft gun. Menurut saksi mata, penembakan terjadi setelah pelaku ditegur karena memainkan gas motornya secara berulang-ulang di depan kedua korban dan beberapa orang lainnya yang sedang berada di Jalan Pertamina. Kan apa ditegur, detik di situ ditegur. Maksud lo apa kata kayak gitu, kata teman. Terus, lalu ngapa? Dia ngotot juga. Terus teman juga ngotot, dia juga. Atau tungguin lu sini ya, tungguin di sini, tungguin kan, menurut oh, tungguin. Pergi, gak tau itu dia ngambil itu. Senjata. Itu dia nembaknya gak sekali bang ya katanya? Braden gak itu. Sekali, dari situ juga banyak dia nembak. Di sini sekitar 5 kali, pas dikejar, baru dia membabi buta. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Luka terjadi penembakan oleh seseorang. Sekarang masih dilakukan penyelidikan. Untuk korban sementara ada luka di tangan, pergelangan, luka lecet. Ditemukan juga di macam potri. Petugas Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi kini masih memburu pelaku dan teman-temannya yang diduga berjumlah 5 orang. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.